Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di Bintang Chef Channel. Sekarang aku sama keluarga aku lagi makan siang, tepatnya di Warung Kongde. Ada singkatannya, nanti aku kasih tahu. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kalian punya. Yuk, langsung ke videonya. Aku ada di Warung Kongde. Sebentar ya. Jadi Warung Kongde itu singkatannya Bokong Kete. Bokong itu artinya pantat. Gitu teman-teman. Dan macam-macam banget untuk menu-menunya. Tadi aku sudah liatin ya untuk menunya. Terus apalagi ya. Dan ada jenis makanan yang unik. Ada namanya selulup, terus ada darat atau laut kayak gitu. Kalian bisa tanya aja kalau misalnya kalian kesini, selulup itu apa gitu ya. Ntar aku minum dulu. Adik nak makan. Oke teman-teman, ini aku pesan yang darat. Darat itu seperti nasi campur ya. Sini ada babat, terus ada mana babat? Ada babat, ada paru, ada empal, dan sambelnya pakai sambel ini apa, pencit. Terus dikasih juga telur asin. Telur asin ya ini ya, telur asin itu. Sini rame banget teman-teman setiap harinya, dan kita harus antri dong. Aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku cobain empalnya. Jadi ini jenis nasi campur Madura gitu loh. Ada serundengnya juga. Pencet nak. Mau pak? Coba dulu ini babatnya. Dia mau telur asin. Mau. Pedasnya juga dapet tuh. Ini kita makan sambil ngomong Shelo ya. Sambelnya mantep. Ini harusnya ada udangnya teman-teman, cuma udangnya habis. Pegang. Wih, kabarunya empuk, enak banget. Enak banget parunya. Coba telur asinnya. Enak. Telur asinnya enak. Gak terlalu asin. Punya mu asin. Kupas.
empal. Emang kalau kayak masakan Madura itu apa ya, terasa banget teman-teman. Tangannya tuh magic banget gitu loh. Gak pernah gagal. Dinosaur. Ini enak banget parunya. Makan sini mas. Terasinya mantep. Dan porsi lauknya tuh banyak banget. Mari kita makan dengan leluasa. Tinggal sedikit. Telur asin, sambal, sambal pencit, sama serundeng. Bentar. Apa? Itu. Tunggu. Mana? Ini aku nggak pakai mic ya, jadi ya udah harap maklum aja karena ini dadakan. Terus aku lagi ada di kebun bibit Surabaya. Nah, ini kita mau kasih makan rusa teman-teman, tapi harus beli dulu makannya di gotek itu loh. Gotek itu kayak apa ya? Kayu. Terus ada tempat untuk naruh uangnya gitu. Ini aku megangin cello yang gak sabaran lihat rusa. Sebentar ya, aku balik dulu kameranya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di kebun bibit ini ada rusanya. Tuh, ada nggak takut? Jangan dilempar. Nggak pernah pak, anu pak dampingnya lho pak. Rusa itu makannya tumbuh-tumbuhan. Nggak berani. Kawasan dilarang. Pegang dek, pegang dek. Takut celo kek. Lalu lah anu yang ngamuk-ngamuk ini betul ke? Ayo, ayo. Kasih dek. Kependean toh pak, segitu pak. Kasih dek. Lepas, ditarik sama dia. Sini. Nah di sini Cello sama Senja baru pertama kali ngelihatin hewan teman-teman. Taunya hewan di rumah kayak burung, terus kura-kura, terus kucing gitu. Kalau ke kebun binatang kayak gitu belum. Ini pertama kalinya lihat binatang yang lebih besar. Ya untuk Senja sih pernah dulu, tapi ini usia 6 bulan kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Dan ini usia 3 tahun dan si Cello usia mau 2 tahun baru lihat rusa. Ini lagi kasih makan rusa. Adik takut.
Siapa? Yeay. Good boy. Daunnya yang lebih panjang. Nah. Halo. Halo, mau kemana? Halo. Halo. Coba mama apa? Sini adik. Sini ada aviarinya nih, teman-teman. Wih, kita lihat ada apa aja burung-burungnya ya. Wow. Tadi ya, selo ayam. Hey, pelan-pelan dong. Sini. Air mancur. Wow, pegangan nak. Pegangan, berbahaya. Wow, ada air mancur lagi. Ya. Mau lihat. Lihat. Ayo mancing. Ngantuk.